Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan unboxing sebuah smartphone atau handphone jadul, yaitu Samsung Wave 2. Ini masih terbungkus. Kita buka. Ini adalah smartphone keluaran dari Samsung yang menggunakan OS buatan sendiri, yaitu Bada OS. Ini spesifikasi unggulannya, yaitu menggunakan OS Bada, Samsung App, Super LCD atau Super Clear LCD, QuickTap, GPS, Wifi. Kita taruh dulu, kita cek untuk kelengkapannya. Ini ininya ya, kemungkinan sudah terblokir. Ada kartu garansi. Kemudian kalau HP zaman dulu itu sangat lengkap sekali. Ada baterai. Agak kembung karena sudah lama ya. Di dalam sini ada CD software, ada dua buah. Kemudian Samsung App, kartu garansi lagi, panduan sangat tebal. Ini user manual bahasa Inggris, ini yang bahasa Indonesia. Kemudian ada charger kecil ya, outputnya 5 volt 0,7 ampere. Di kabel data. Dan headsetnya ya, earphone-nya. Tidak ada apa-apa lagi, sangat lengkap isi paket penjualannya. Ini hanya sekedar untuk koleksi ya, bukan untuk digunakan daily driver, karena tentunya sudah tidak ada aplikasi yang support untuk aplikasi zaman sekarang. Kita singkirkan dulu, kita buka untuk baterainya. Ini sedikit kembung ya. Bahannya metal. Ini tombol volume. Ini tombol depan, tombol home, tombol panggil, tombol end. Dan di bagian atas ada jack audio, ada speaker, ada port micro USB. Samping kanan ada tombol power dan juga tombol shutter kamera. Bagian belakang ada LED flash kamera, dan juga ini tutupnya baterainya menggunakan metal juga. Kita langsung coba pasang baterainya. Ini agak kembung. Jadi kurang, agak angkat sedikit ya, karena baterainya agak kembung. Kita nyalakan. Samsung Wave 2 GTS 8530. Bagian bawah cuma ada mic ya, Bada OS. Ini salah satu OS bikinan Samsung selain Tizen OS. Sekarang sudah tidak dikembangkan lagi. Ini tampilan home screen-nya. Ada widget.
ada shortcut untuk papan tombol kontak dan juga pesan atau SMS. Ada toggle panel. Untuk mengakses menunya kita tekan tombol tengah. Ini menunya ya. Kita coba untuk swipe-nya ke kanan dan ke kiri, bukan ke atas ke bawah. Tentang telepon, informasi sistem, ini menggunakan BADA OS versi 1.2. Baterainya 93%. CPU-nya menggunakan chip dari Samsung. Ini recent app-nya. Kita coba hubungan ke WiFi. Oke, terhubung ya. Kita coba tes kamera. Kita cek untuk hasil kameranya. Seperti ini ya. Ini sudah cukup bagus di zamannya. Ini akan jadi salah satu koleksi yang mungkin akan saya simpan atau mungkin akan saya jual lagi. Demikian ya video unboxing kali ini dan review singkat atau kesan pertama. Ini hanya sekedar hiburan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.